the 100th minute. Kaká shoots and scores! Paris Saint-Germain baru saja meraih juara Piala Prancis 2020. Namun sayang, kesuksesan tersebut harus dibayar mahal dengan cederanya Kylian Mbappe usai ditekel pemain Saint-Étienne laga PSG vs Saint-Étienne dalam laga final Piala Prancis digelar di Stadion Parc des Princes, Sabtu, 25 Juli 2020, dini hari WIB. Di akhir laga, Les Parisiens menang dengan skor 1-0 dan keluar sebagai juara. Gol tunggal PSG dicetak oleh Neymar pada menit ke-14. Sementara Mbappe yang turun sejak menit pertama mengalami cedera pada menit ke-26. Mulanya Mbappe mendapat tekel keras dari bek sekaligus kapten Saint-Étienne Lachprin. Alhasil, striker 21 tahun itu terjatuh hingga mengerang kesakitan, bahkan ia juga tampak menangis. Sontak, tekel yang dialamatkan pada Mbappe tersebut menyulut emosi rekan setimnya. Keributan pun tak dapat dihindarkan antara pemain kedua tim, hingga akhirnya Lechprin diganjar kartu merah. Mbappe kemudian digantikan oleh Pablo Sarabia pada menit ke-31. EKS pemain AS Monaco itu kemudian langsung mendapat perawatan ekstra dari tim medis PSG. Kemudian saat selebrasi juara, Mbappe nampak menggunakan kluk dan kaki kanannya dibalut perban. Ia juga nampak menikmati gelar juara bersama rekan-rekannya. Cederanya Kylian Mbappe tentu menjadi kerugian besar. Mengingat PSG akan kembali berlaga di Liga Champions dan menghadapi Atalanta pada Agustus mendatang. Sementara itu, kemenangan ini semakin menegaskan dominasi PSG di ajang Piala Prancis. Les Parisiens tercatat sudah juara sebanyak 13 kali sepanjang sejarah.